warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, selamat sore. Selamat masak memasak lagi. Selama belum tuntas Ramadan, belum 30 hari gitu, tetap kita harus memikirkan apa hari ini yang harus kita masak, seperti itu. Dan Mama Jad juga sebenarnya udah bingung ya. Alhamdulillah juga Mama Jad itu belum pernah bocor ya, walaupun menyusui dia Dede Jaina nangis sih nangis gitu, tapi sayang gitu. Oh ya, ibu-ibu, jadi sore ini Mama Jad itu mau masaknya berbeda. Apa itu ibu-ibu berbeda? Jadi waktu minggu kemarin, minggu yang lalu, Mama Jad itu dikirim sama Umwolf dari Arab Saudi, waktu ngirim sama pakaian kayak gitu. Beliau ngirim ini beras basmati ya, kayak gitu ini. Sebenarnya di kita juga banyak, malahan ada yang menikah sama orang Arab suka menjual sesuatu makanan Arab gitu. Makanya Mama Jad itu suka banget masakan makanan Arab ada ya. Terus ini juga ada sih bumbunya. Ini tadi Mama Jad beli 2. Segini 10.000 ya. Bumbu apa sih, kapsa atau apa, Mama Jad kurang ngerti lah. Nih Mama Jad itu ceritanya mau masak nasi kebuli. Bener gak sih? Komen aja di kolom video ini ya. Ini yang dimasak Mama Jad itu namanya nasi kebuli atau nasi apa? Karena Mama Jad lihat dari YouTube biar namanya kebuli kayak gitu. Nih bumbu dan bahannya ya. Ini bahan-bahannya ada ayam, Mama Jad pakai puhu paha kayak gitu. Ini pakai 5 saja ya, 5 paha kayak gitu. Adanya segitu ya ibu-ibu. Dan bumbunya itu ada ini bawang bombay, tomat, dan cabai hijau. Ini mau dipotongin nanti untuk nambah bawang bombay kayak gitu. Dan ini berasnya kayaknya 1 liter ya. Boleh tambah nanti sedikit ya, takut neneknya mau. Biasanya sih nek kalau masak kayak gini dia nggak begitu suka, katanya nasi goreng gitu. Terus ini ada makjun tomat kayak gitu ya. Ini ada pakai bubuk santan sedikit ya, Mama aja lihat di YouTube pakai juga, tapi ada juga yang enggak. Dan ini bumbu kabsahnya ya, ini nasi kabsah apa kebuli nggak tahu. Terus ada jintan bubuk, nanti kita tambahin sedikit nih. Dan ini juga ada cengkih, dan ini ada lada hitam. Sebenarnya ada kapol di mamur tua, cuman Mama Jad nggak ngambil, lupa ya. Ya sudah, siap masak memasak saja ya ibu-ibu ya. Nah minyaknya udah panas, kita masukkan saja nih bawang bombaynya sama bawang biasa ya, sama Mama Jad ditambahin gitu ya ibu-ibu. Nah sudah wangi, kita baru masukkan ini. Ayamnya ya. Terus kita kasih tomat sama cabenya. Ini juga Mama Jad ibu korban YouTube juga ya. Jadi emang masaknya begini, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Yang di Arab Saudi tolong komen ya. Terus ini bumbunya kasih semua saja ya ibu-ibu ya. Ini kasih dorsin ya, kalau orang Arab mah bilang gitu ya. Terus ini juga kasih cengkeh tuh. Terus kasih biji pala dikit, kayaknya nggak kasih biji pala ya, udahlah kasih. Terus kasih jinten, soalnya di bumbu itu juga udah ada ya. Kasih jinten. Oh emang jinten ya yang wanginya itu. Terus kasih ini makjum tomatnya ya. Kasih banyak apa dikit ya?
Kirain aja lah. Kalau untuk bumbunya, Majer Pak kasih masako atau roiko ya, segini secukupnya aja sekira-kira ibu-ibu gitu. Terus kita kasih garam lagi ya, secukupnya menurut ibu-ibu gimana ya. Dan kasih gula juga sedikit ya, kasih gula putih ya, secukupnya saja. Ya sudah, udah segini mah, kayaknya sih udah cukup. Udah diamkan sampai empuk dagingnya ya. Nah, dan aku teh ibu-ibu mau bikin sambelnya kayak gitu yang digiling itu ya. Bahan-bahannya ada cabai hijau, ada tomat, ada ada bawang bombay, dan ini kasih bawang ini biar agak wangi gitu. Terus aku kasih seledri gitu, akan nyambung ya. Dia kasih sedikit bawang putih. Nah, nanti itu campur dengan jeruk lemon. Kayak gitu ya, ibu-ibu tanya, Mama Jad, apa sih itu sambelnya, sambel matahnya gitu ya. Ini aja. Ada juga salatahnya, tapi nggak bakalan bikin salatah namanya ya. Udahlah, gini aja. Ini sambel matah. Nah, ibu-ibu, jadi seperti ini udah aku blender ya. Dan udah tinggal taruh di kulkas aja, nanti tinggal dimakan. Udah gini aja, ibu-ibu. Sepertinya ibu-ibu ini sudah mateng ya. Tuh, udah meredap airnya. Dan kita akan angkat ayamnya dan saring. Nah, ibu-ibu ini angkat dulu ke sini ya ayamnya. Tuh, kita taruh dulu. Dan ini airnya kita akan saring ke sini. Masak nasinya. Kita kasih air lagi cukupnya ya. Tadi tuh bumbunya udah cukup mungkin, atau kalau enggak ya, ini bumbunya ini kuyak-kuyak ya ibu ya, dicuci ya biar rasanya itu mantep tuh. Jangan sampai tersisa pokoknya. Nah, ini mungkin cukup untuk 1 liter, tapi tadi ditambah lagi ya, 1 gelas sama beras biasa. Untuk ukurannya kayaknya cukup deh. Enggak usah terlalu banyak air ya. Dan ini ini namanya ayamnya, lalu kita masukkan tungkrupin ya. Ini nasi kebuling atau nasi kabsa atau apa sih ibu lah, lupa ya, ini nasi kebuling ya gitulah. Cara masaknya udah betul belum tuh? Lah haula aja tuh ibu-ibu tuh. Terus udah itu, ditutup. Nah, diamkan beberapa menit gitu ya. Dan ini udah apa namanya? Sudah setengah matang, udah meredup gitu. Kita masukkan ini cabe biar wangi ya. Itu bukan ibu-ibu nasi kebuling itu. Diamkan, sudah apinya dikasih kecil ya.
Terus ini teh Mama Jadi teh bikin bawang goreng yang dihitamin gitu ya. Tapi biasanya kalau di Arab itu yang dihitaminnya itu pakai lemon ya, jeruk lemon yang hitam. Cuman Mama Jadi ini pakai lada hitam saja nantinya. Dan ini tuh bawang bombay sama bawang merah saja lah, kayak gitulah, nggak apa-apa. Jadi pakai mentega ya, pakai blue band itunya teh minyaknya. Nah, biar yang penting perbedaan lah, kayak gitu ya. Nah, ibu-ibu ini bawangnya pakai hitaman nggak sih? Kalau kehitaman nggak apa-apa ya. Kita kasih, aduh lada hitamnya kebanyakan ibu-ibu. Nah ibu-ibu, sore ini Mama Jad sudah matang masakannya dan ini hasil masakan Mama Jad, nasi kebuli itu ya. Tuh ibu-ibu ya, seperti ini. Menurut ibu-ibu gimana? Tuh ya, ini ayamnya tadi digoreng dulu sebentar lalu dimasukkan lagi. Dan ceritanya hari ini itu makannya nggak dipiring-piring, jadi mau di daun kayak gini. Harusnya kalau di Arab itu disuprah ya, tapi karena memang nggak ada suprah, jadi kita di daun kayak gini gitu ya ibu-ibu. Udah siap sih ini, ada ini salatahnya dan ini cabai dan tomat kayak gitu, ada yang mau. Cuman Mama Jad biasanya yang mau itu, nggak ada salatah yang lain ya, cuman segini. Udah ada sirupnya semuanya. Oke, tunggu pas buka puasa nantinya. Nah, ibu-ibu tinggal bagi-bagi nasinya. Saya kira masih buka puasa dah. Saya kira enggak kan. Hausnya minta ampun. Maaf teteh, teko nak adikkan. Yang esnya. Tuh, teteh. Ibu-ibu siapa yang jam segini menikmatinya tuh. Yuk, pilih ayam apa nya? Sabarnya. Yang biasa ibu-ibu ya, Mak. Oke. Okay. Kok bisa pas begini bunda, bumbunya enak. Tak iya teh nasi Arab. Biasaan teh deh mah. Tuhnya, biasanya tehnya. Biasaan kita nanti ditambahin di bumbunya naon. Ayo kadang naon. Sama ya teh, bisa sama tuh. Mah. Tak ada teh sama. Ini iya mah sausnya. Enak lu lah dah. Ya Allah. Ini mah kesukaan teh Dede. Edas. Maksudnya teh lada guys, tuh cocol begini. Nih deh ayamnya tuh empuk ya Allah. Enak ke asam. Enak. Sama. Asam yang. Ini hasil konkur Jihad. Konkur.
sabay na nga lang, nak. Batu di barat, tak? Harus nanti. Di barat yang sama mana, nanti haji ewan. Ini barat. Yang menganggap tutupnya, itu di barat. Nah. Soalnya hebat, bang. Nah, ini. Babat tuan si Aldo. Lain ngalah iya. Oh, terus masih isuk ngalah. Akhirnya. Bisa kalau tanggung tutupnya sama dong? Lain. Alat membeli encan balik ke jeung menyapaan. Paham ya? Tadi membocor teh. Mantap lah sok bocor-bocoran ari berang ka dodora. Lawan lain mana? Jadi itu makannya sedikit ibu-ibu susah. Ting renang tadi kan tenang dahar teh. Nyantai do mah. Lu daging ayam lagi nya secuil. Oh, SF pun kabe. Nah, duduk sok kayak mam deui jang sok. Tamul ayam lah sok. Ka enak. Udah ini itu ibu enggak makan apa-apa lagi, udah sampai sahur. Kadang begitu. Alhamdulillah ibu, ya. Bayang dulu, di talangan tenang suaranya. Gapet. Soalnya Janma buru-buru makan, buru-buru main itu. Nanti, nanti. Jom jajan. Jom. Nah. Mari Bu. Tapi nona nak ya sosis meten kan ya. Adik arek nyen eta arek ngulub eta adik. Nog. Eh nog kan teh. Heeh. Ini aku bas lub. Sangat banyak. Celupkan wadahan sana kantong terus makai etalnya saus. Yang baso cina baso. Karena etal tak kena nan. Tuh tak tak. Oh tak tak. Enak banget ibu-ibu ini. Yang samanya kebanyakan ini. Ayo di mana ya? Ternyata ibu-ibu sambal Aida ini itu pedasnya nampol. Enak juga ya rasanya ya. Baru tahu ibu-ibu ada Aida sambil begini tuh. Wah, pedesnya. Ini pedesnya mantap. Mantap. Dan juga tidak bau seperti yang jualan sambal cumi yang di botol itu kan sambalnya tidak enak ya. Ini mah enak bener. Tuh.
Enak benar-benar kolak, Dok. Karena memang hari ini tuh haus, ibu-ibu, jadi banyak minum 2 gelas ini. Wah. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.